Ina. 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 Apa yang terjadi antara Ina dengan Mama? Kenapa? Abang nak menyalahkan Ina pula? Salahkan apa? Abang cuma bertanya, apa yang terjadi? Kalau soal Mama, bukan hanya urusan Ina. Kita berdua adalah anak Mama. Apa yang terjadi pada Mama adalah tanggungjawab kita berdua. Abang orang lelaki. Apa yang abang tahu soal perempuan? Kalau perempuan yang bernama Mama, tentu abang tahu. Sebab abang sudah 23 tahun duduk serumah dengannya. Tak guna bercakap dengan abang. Mama adalah seorang perempuan yang berbudi tinggi. Sejak papa meninggal dunia, dia tak pernah mengabaikan kita. Ina dan abang adalah dunianya. Belum pernah abang melihat mama mengeluh atau berpupuya dengan sesiapa pun. Ya, memang dia seorang mama yang baik. Tapi kenapa dia sanggup menghancurkan harapan Ina dan memusnahkan kebahagiaan Ina? Apa maksud Ina? Kalau betul dia seorang mama yang baik, kenapa dia sanggup merampas kekasih anaknya sendiri? Kenapa? Abang rasa kau keliru, Ina. Setahu abang, sejak Jafri berkenalan dengan kita, abang sudah merasa bahawa dia tertarik pada Mama, bukan pada Ina. Tidak. Abang Jaf tertarik pada Ina. Mama sengaja merampas Abang Jaf dari Ina. Mama dah tua. Mana mungkin Jafri jatuh cinta dengan Mama? Ina tahu. Ini semua tipu helah Mama. Ina, kau masih muda dan belum mengerti. Cinta tak pernah memilih tempat di mana ia akan tumbuh. Cinta itu sendiri penuh misteri.